Nebian, nebiannya apa kan? Punya rumah di kota. Nian. Oke, amin. Ini adalah luar biasa yang punya impian rumah di kota. Emang sekarang di kampung kan? Iya. Oh. Ya, mudah-mudahan cepat terwujud ya. Amin. Ya. Oke. Sekarang kita boleh tangannya. Ini oke. Oke, teteh. Lihat, bayangkan impian teteh di telapak tangan teteh sekarang. Bayangkan impian teteh ada gambarannya itu ada di telapak tangan teteh sekarang. Bayangkan rumahnya seperti apa, pintunya berapa pintu, kacanya seperti apa, jendelanya seperti apa. Kalau bisa perlu ada garasi, garasinya seperti sebesar apa. Lihat gambarannya di telapak. Oke, tak bayang ibu, tak bayang ya. Bayangkan rumahnya bu, rumahnya mana bu kemana bu? Ke jalan. Rumahnya mana ke jalan ibu ya? Rumahnya mana ke jalan? Coba lihat, lebih enak, lebih asri ya. Di rumahnya kira-kira ada siapa aja bu sekarang? Ya, ada dua orang anak, ada dua orang anak ya, ada dua orang anak. Oke, dan sekarang ngapain bu anaknya? Bu? Main HP ya. Yang satu sedang main HP, yang satu sedang apa bu? Belajar. Lagi belajar. Oke. Lihat bu, anaknya usia berapa bu itu bu? Usia 13. Perhatikan bu, perhatikan main HP ini, perhatikan. Lihat gembiranya anak-anak ibu di rumah. Ibu yang itu sekarang. Ya, bayangkan, bayangkan. Sekarang anak-anak itu begitu senangnya melihat tiang di rumah impian ibu di kota di pinggir jalan. Perhatikan anak-anak ibu, perhatikan muka-muka kegembiraannya. Oke, oke, perhatikan terus. Oke, sambil perhatikan muka kalungnya ibu sekarang. Muka kalungnya, oke, perhatikan anaknya terus. Oke, perhatikan anaknya terus. Benar-benar kelihatan wajah kegembiraannya, kelihatan wajah kegembiraannya bu ya. Ya, wajah gembira senang kelihatan senang anak-anaknya bu ya, senang ya, ya. Oke, selain anak-anak ada siapa lagi bu di situ? Ada ibu, orang tua ibu. Oke, lihat anaknya bu, pintu-pintunya harus benar-benar lihat, harus benar-benar terkunci kalau rumah baru bu. Takutnya ada orang jahat masuk ke rumah bu, ya. Takutnya ada orang jahat masuk ke rumah menggoda anak-anak ibu. Nanti kalau lihat yang baik nggak masalah, kalau lihat yang jahat itu yang paling harus kita jaga, betul ya? Perhatikan. Oke, perhatikan rumahnya berapa bang? Berapa luasnya bu? 7x12. Oke, ada garasinya kelihatan? Itu gerbangnya jelas, itu gerbang besi ya. Oke, perhatikan bu, perhatikan ibu, orang tua ibu dan anak-anak tersebut. Begitu bahagia ya, ya. Begitu bahagia. Oke, nanti dalam hitungan ketiga nanti ibu lupakan semua ya, lupakan semua. Dan itu nanti dia lupakan semua ya. 1, 2, 3 lupa semua. Oke, gak ada masalah bu ya. Gak kebayang ibunya. Nah itu, ini sadar ya. Jadi kalau misalnya kebayang dan sebagainya ya, enggak, gak masalah ya. Gak ada masalah bu ya. Ibu kalau saya lihat orang-orang ini pakai kalung. Ibu pakai kalung gak? Pakai kalung gak? Enggak. Enggak, kalungnya dimana? Jadi nggak dipakai. Biasanya sering pakai. Nah, sekarang nggak dipakai kenapa? Kenapa nggak dipakai? Dari rumah sih. Rumah dan apa di mana kita? Apa di mana? Apa di rumah? Perasaan pakai. Perasaan pakai ya bu ya. Sekarang ini nggak ada kemana itu? Apa di tas atau di mana? Coba ingat-ingat lagi bu. Kira-kira kalau dikasih terus dikasih ke siapa bu? Atau dititip, pernah dititipkan ke teman ke siapa gitu? Ya, enggak. Tadi dititipkan. Terus di mana? Apa ketinggalan di rumah? Coba ingat-ingat lagi. Enggak, ibu ngeprank sama sekali, ngeprank, enggak ingat sama siapa dikasihnya. Ngeprank ya? Hah? Lupa ya? Lupa ngeprank, entah kemana itu ya? Padahal tadi perasaan di rumah bu ya?
terus. Kenapa sekarang bisa hilang kok? Tapi sadar ibunya. Ibu sadar ya? Sadar ya? Sadar ya? Sadar. Benar-benar sadar ya dekat-dekat ya? Ya. Ini kerjaan saya dulu, tapi saya gak tapi sadar ya? Coba diingat-ingat. Semakin ingat semakin kok malah bukan gak pernah gitu. Bingung. Semakin ingat semakin pengen. Bingung. Semakin bingung ya. Tapi tadi gak ketinggalan di rumah. Enggak, tadi Jentokan kali ya. Emot pasti kena. Malah lupa. Jadi pasti kena sasar. Tapi normal. Ibu tadi merasa tuh masih ke kalungnya kuat tadi. Jentokan kan lewat aja. Jentokan ke master. Ya. Jadi ini kondisi nak nanya oke mau kapan ini? Udah mau ingat masih kena kasaha mau kapan? Ya, gitu. Ibu ingat nggak tadi kalau ini kasih ke saya? Ya. Ya, tenang gitu saja. Nah ini kalau ini. Ya, ingat masih ingat nggak? Kamu tadi ingat nggak? Enggak ya. Yakin enggak? Yakin enggak? Tepuk tangan dulu untuk luar biasa. Nah itu ya. Atur nuhun kok. Nah luar biasa. Punten ibunya. Tadi di jalan hati-hati mesti itu mau itu. Tepuk tangan dulu ibu. Oke.